kita orang nak on the way ke JBR USJ. Sebab lama gila Erna pun dia nak menyelam katanya. So kita pun nak ikut-ikut buat vlog. JBR, JBR. Lama tak pergi. Let's go. Boleh ke tak? Ni nak mesti nak selam. Nak kawal aku ni gila. Let's. Cepat masuk. Cepat kali. Lai pintu dia. Itulah. Terima kasih. Okay. Jadi ada toilet tak? Let's. Kali ni kita masuk pintu belakang pula guys. Hi guys, welcome back to my channel. So korang dengar tadi kan dekat pintu masuk tadi, kedai JBR ni pasang lagu. So kita terpaksa mute kan most of the videos untuk kali ni. Sebab apa? Takut kena copyright. Bila kena copyright, tak adalah dapat duit. So membazir. So kita voice over dekat rumah macam je lah guys. Senang kan? Lama gila tak datang JBR Bandar. Asyik second suite. So hari ni Erna dia kata nak menyelam ke JBR. Yang ni adalah merupakan kali ketiga saya datang JBR. Memang dah lama gila tak ingatlah bila kata akhir datang JBR. So hari ni memang kita nak buat video kat sini je, buat vlog. Tak tahulah kalau terjumpa racun. Sebab kedai bandar ni memang pelik kan. Kadang-kadang kita tak cari barang, terjumpa barang. Sometimes kita nak cari barang tapi tak jumpa barang. Dia macam tu. Bila kita nak cari dia tak ada, bila kita tak cari dia ada. Ah, macam tu. So hari ni kita memang nak buat vlog sahaja. Dan Erna pun nak cari a few barang. Sebab lepas ni guys, kita orang nak pergi JBR dekat Shah Alam. So lepas maghrib ni kita gerak dulu je ke JBR yang dekat USJ 19 ni, USJ 19 Subang Jaya ni. Lepas ni baru kita orang gerak ke JBR Shah Alam Section 13 kalau tak silap. So guys, kita pusing-pusing dulu dalam JBR USJ 19 ni. Antara perbezaan ketara yang saya dapat dekat JBR USJ 19 dengan second street yang biasa kita pergi itulah pertama dengan fitting room second street biasanya kecil-kecil sahaja, very minimalis. Tapi JBR punya fitting room yang dekat USJ 19 sangat besar, macam surau besar guys. Ah, cakap pasal surau, selain itu juga dekat JBR USJ 19 ni disediakan surau dan toilet. Tak manakala second street diorang tak ada surau dan diorang tak ada sediakan toilet untuk customer. Antara perbezaan lain JBR dengan second suite adalah JBR ni tidak menawarkan servis exchange ataupun refund ya. Memang tak boleh tukar ataupun exchange barang ataupun refund duit selepas kau dah beli. That's why lah diorang nasihatkan korang sebelum bayar check betul-betul. Second street pula menawarkan servis exchange. Korang boleh exchange dalam masa 7 hari tapi tak boleh refund cash. So JBR ke second street ke, make sure korang kena check betul-betul. So ni barang-barang bandar, barang-barang terpakai, mestilah ada reason kenapa owner lama jual barang pakaian lama diorang, betul tak? So korang kena bijak. Okay, check barang tu betul-betul. Takut-takut barang tu rosak. Selain tu juga, dekat second seat tidak menawarkan service alteration, which is kalau korang nak auto-auto korang punya kepanjangan seluar ke, kelebaran kain ke kan. Tapi dekat JBR USJ 19 ni, diorang ada sediakan service alteration. Maksudnya korang boleh upah dia untuk jahit, pendekkan
kecikkan seluar ke baju ke, tapi dengan bayaran yang berbeza lah. Means kau kena bayar dulu barang-barang yang kau beli tu, kemudian baru kau hantar dekat satu table ni. Nanti aku tunjukkan dekat table tu, korang boleh minta staff tu untuk alter lah korang punya pakaian tu, tapi kena bayar dulu. Lepas tu baru dia alterkan. Gitulah konsepnya. Perbezaan lain pula adalah JBR dia menjual barang-barang campur, original dan tak original. So korang kena pandai tilik sendirilah, tengok sini. Macam saya memang tak pandai tilik, I'm so sorry. Dia cantik je, kalau saya mampu saya beli, saya tak tengok dia ori ke tak. Tapi manakala dekat Second Street Bundle Shop ni, mostly barang mereka adalah branded yang original. Okay, so settle sini. Kalau korang pilih mementingkan ke originality, better korang shopping kat Second Street. Tapi kalau korang tak kisah macam aku, shopping dekat JBR pun boleh. Cuma ya Allah, JBR ni aku memang kurang sikit, sebab dia punya kedai besar sangat, nak menyelam pun penat. So biasanya kalau nak shopping dekat JBR ni, I benda yang nampak depan mata je. I tak ada nak godak satu-satu bilik satu-satu, sebab tak dan JBR yang dekat USA nanti ni bukan okay. JBR yang terbesar di Semenanjung Malaysia. JBR ni ada banyak cawangan. Yang saya pernah pergi, yang satu ni je lah, yang dekat USA nanti ni, yang dekat Shah Alam nanti tu tak pernah pergi. Erna nak bawa saya ke sana sebab dia pun nak menyelam kat sana. Alam-alam kita orang dah keluar ni. Kita orang start keluar dah pukul 10 pagi guys. Sekarang dah lepas maghrib pukul 8. Menyelam kat sini. Nanti sebelum lepas insyak kita akan gerak ke JBR. JBR Shah Alam tu. Sebab JBR ni, semua kedai JBR mesti diorang tutup pukul 12. Kecuali dekat cawangan JBR USJ 19 ni. Sebab di dalam mall, saya pun diorang pun ikut operation mall, which is pukul 10 diorang dah tutup. Dari segi operation hour pun merupakan satu perbezaan dengan Second Street. Second Street ni, semua kedai diorang buka pukul 10, tutup pukul 10. Kecuali yang dekat cawangan SS13 PJ Subang Jaya tu, tutup pukul 8.30 sebab dekat kawasan kilang. 8.30 pukul 8. Sebab itu dekat kawasan kilang. Tapi JBR ni semua cawangan tutup pukul 12 pagi. Kecuali dekat cawangan USC nanti ni tutup pukul 10 pagi, 10 malam. Lagipun yang peliknya, dekat semua cawangan JBR, diorang hari Jumaat ni jadual dia sikit-sikit tau. Hari Jumaat jadual operation JBR ni pelik sikit. Diorang akan tutup pukul, buka pukul 10 macam biasa, tutup pukul 12.30 hari, diorang tutup sampai 2.30 hari untuk solat Jumaat. Kemudian 2.30 hari diorang buka balik sampai diorang tutup. Bagus kan? Diorang sediakan masa untuk staff-staff diorang untuk solat Jumaat. Selain tu juga Second Street Bundle Shop, diorang tak ada jual macam mainan. Adalah certain outlet yang jual plushie, toys, tapi tak semua outlet. Macam basikal ke, baby stroller ke, langsir ke, pinggan mangkuk ke, komik ke, Second Street tak ada jual. Tapi dekat JBR ni lebih pelbagai kategori barang yang dijual, termasuklah basikal, mainan kanak-kanak, lagi apa, patung-patung dan sebagainya terdapat juga di JBR. Geng, korang kerap ke shopping menyelam dekat JBR Bundle ni? Cuba korang komen berapa kali korang kerap menyelam kat sini, berapa kerap korang menyelam kat sini, apa barang-barang yang korang dapat dekat JBR sepanjang korang telah menyelam. Cuba komen di bahagian description di bawah, jika nak tengok. The last but not least, antara perbezaan JBR dengan Second Street adalah JBR ni menerima pembayaran melalui cash, card dan juga boleh QR pay. Okay, tapi Second Street ni dia boleh cash dan card sahaja. QR pay ataupun Touch and Go e-wallet masih belum boleh lagi. So payment option dekat JBR ni lebih banyak lah compare dengan Second Street. Tapi Second Street ni dia bagus sebab dia ada exchange policy. You all boleh tukar barang kalau tersilap beli dalam masa 7 hari. Tapi kalau JBR ni tidak boleh. Once you dah bayar, you all tak boleh tukar ataupun exchange ataupun refund. Okay, harap maklum. Tengok guys, dia punya fitting room.
bapak besar gila. Tapi tak tahulah cawangan-cawangan lain. Tapi yang dekat JBL USJ nanti ni fiturnya besar gila macam surau. Kali ni kita shopping kat JBR terbalik sikit. Biasanya saya akan shopping melalui pintu depan. Kita masuk utama dia. So daripada shopping daripada barang-barang murah ke barang-barang mahal. Tapi hari ni kita masuk pintu belakang. So kita shopping daripada barang-barang mahal ke barang-barang murah. So macam pelik sikit tapi okey je, kuat ada kelainan sikit untuk video kali ini. Tengok guys, kebesaran dia kalah second suite no. Macam surau. Surau kita orang pun tak besar macam ni. Wah, kelas. Baju pertama yang Jidin try ni, actually Jidin memang nak beli pun. Sebelum Jidin try, Jidin memang nak niat nak beli sebab dia murah. Dan bagi Jidin, kondisi dia pun kira okey lagi lah. Cuma agak kecil, so baju ni bukan baggy lah. Jidin suka dia punya combination colour, hitam and then ada putih, ada merah. Memang favourite combination colour Jidin lah. So perut kita pun agak besar hari ni sebab tadi makan steamboat and grill. Tak digest lagi. Tapi baju ni sangat cantik guys. Jidin suka. Ni bulan pakai masa bulan puasa ni mungkin okey. Sebab bulan puasa ni kita akan lebih kurus. So mungkin baju ni lebih sesuai dipakai di bulan puasa nanti. Tapi untuk harga RM12.90. Memang Jidin nak beli pun sebelum Jidin try. Memang worth it lah. Cantik kot. Seluar pendek ni agak mahal, RM28. Tapi ya Allah, cantik jo. Suka sangat. Jom kita masuk ke section household ni. Biasanya ni adalah keperluan-keperluan rumah. Macam langsir, selimut, cadar, tudung pun ada dekat sini. Cantik kan RM12 ya? Jidin ingat selimut baru nak beli. Rupa-rupanya langsir. Selimut memang Jidin beli. Sebelah household section ni ada untuk bag-bag, handbag-handbag perempuan. Banyak gila kat sini. Korang yang suka collect pelbagai jenis handbag yang murah-murah, boleh try lah menyelam dekat JBR USJ 19 ni. Memang banyak gila. Satu bilik ni bag sahaja guys. Korang tengoklah. Ya Allah, bag sahaja.
kalau kita masuk daripada pintu utama, pintu depan tadi, kita akan lalu kawasan dululah. Manakala kita masuk pintu belakang tadi, kita start menyelam dengan barang-barang mahal. Sebenarnya kalau nak bagusnya start daripada pintu depan ni. Tapi kita kan parking tadi, Erna parking kat pintu belakang. So kita ikutlah, senang. Senang je, lagi pun video ni akan beri sedikit kelainan lah. Sebab dua vlog yang baru lepas-lepas tentang JBR ni daripada pintu depan. Tapi untuk vlog yang ketiga kali ni, kita buat pintu belakang. So ada kelainan sikit lah. So biasanya kat kawasan ni menempatkan barang-barang macam household jugalah. Aksesori rumah, pinggan masuk, pinggan mangkuk, cawan, bekas kuali pun ada kadang-kadang, basikal, mainan kanak-kanak dan sebagainya. Dan second street, macam second street pun ada jual barang showcase. Dekat JBR pun ada jual barang-barang showcase. Itu barang-barang diletakkan dalam rak kaca sebab dia mahal dan senang nak dicuri. Contohnya macam jam-jam ni. Sebenarnya nak buat comparison antara JBR dengan second street tak begitu tepat. Okay, nak lebih tepat lah kita comparekan JBR dengan jalan-jalan Jepun. Sebab jalan-jalan Jepun pun macam JBR, macam-macam benda diorang jual. Cuma bagi I, jalan-jalan Jepun ni agak sedikit bersepah. Tak tahu lah, tak cukup staff ke apa. Tapi untuk JBR ni I rasa lebih kemas dan lebih tidy lah, neat lah. Betul tak? Cuba korang komen, betul ke Ido? Mana korang prefer, jalan-jalan Jepun ke ataupun JBR bundle? Okay guys, dah nak isyak. So kita orang gerak terus ke bahagian kita mula-mula masuk tadi. Kita pusing balik kat situ. Sambil tu kita cuci mata, kukul ada yang berkenan sepanjang kita bergerak ke belakang balik tadi. Okay, sebab kita kena try kasut ni. Kasut, saya ada pilih satu kasut yang alamak, sebenarnya taklah penting sangat, taklah urgent, tapi cantik sangat. Jadi suka kasut macam ni, jadi suka sangat. Actually dia ada satu macam ni, jadi dia beli di Kabuk Sale, tapi masa tu RM25. Macam ni lah, tapi yang tu white black gold, tapi yang ni lah white black red. So lebih cantik, tapi mahal gila tu, RM90 kalau dibundarkan. So tak tahulah nak beli ke tak. Tapi Jidin ingat Jidin beli untuk kasut raya, so aku rasa worth it jugalah kot. Dan barang kita pun macam matching semua, red, black, white. So macam kebetulan pula weh, cadang ni nak cuci-cuci mata buat vlog, weh lalas teracun, takut. Okay guys, kita keluar balik daripada pintu depan. Sebab apa? Kita orang nak cari toilet. Kita orang lupa dah borak-borak turun. Lah, lupa nak pergi toilet. So kita masuk balik daripada pintu depan. Sebab apa? Nak pergi toilet dia. Okay, jom kita tengok suasana kat toilet. Sebab toilet dia saya rasa okay, besar. Sebab bukan semua kedai bandel yang ada jual, ada menawarkan toilet dan surau macam JBR USA 90 ni. Bagus gila, good job.
Lepas ni kita nak gerak ke JBR Section 13 Shah Alam. Tapi sebelum tu, Gideon akan buat haul. JBR Bandar USJ 19 haul. Yang JBR Section 13 Shah Alam tu kita akan buat dalam video yang lain. Okay, jom kita haul di rumah. Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my... Sorry guys, kita buat kat sini je lah sebab malas nak set up dah malam ni dan penat sangat seharian berjalan. So kita nak unboxing yang pertama dekat JBR USJ 19. Semua ni adalah RM130. Mahal gila. Ya Allah, buat video je. Macam mana aku terbeli ni? Terbeli. Okay guys, mula-mula kita nak yang ni. Aku beli ni sebab dia murah, RM12.90. Sebab cantik. Cantik gila. Aku suka sangat lining dia. Putih dia pun macam okey lagi, tak tercabut-cabut kan. Just nice. Dan merah ni dia macam transparent sikit, so pengudaraan bagus lah. Lepas tu yang aku zip dia okey lagi, cantik. Ada label, ya, label sini satu. And then ada label lagi. Ada QR dia. Ada apa, code dia tu. Cuma yang aku tak berkenan lah, aku tak suka dia punya logo kat sini. Kenapa logo dia buruk sangat kat bawah tu? Sekejap aku nak pakai. Cabut terus lah. Kena so. Nanti lagi cabut asas. Ada logo Adidas kat sini lagi. Aku cakap dia punya, dekat punya ni pelik sikit dia punya ni. Dia ada transparent tu. Kenapa aku letak udaraan kat situ. Kalau kat tiap okey juga kan. Just tak faham kenapa logo dia kat sini. Aku rasa ni aku syak ni baju perempuan atau baju cycling. Tak dengar? Kau dengar tadi? Dengar takut kan? So, yeah. Nice kot. Kalau badan lepas puasa nanti kita nak start gain weight. So mungkin kita akan besarkan sikit bahu ni, dada ni, supaya dapat fit. Untuk RM12 aku rasa worth it gila. Cantik tu. Cantik kan? Dia punya corak ni membuat macam dada aku besar. Faham tak? Corak ni buat macam dada aku besar. Love gila. Okay, next seluar pendek ni aku beli. Ni mahal tau. Mula aku tak nak beli. Tapi dia cantik lah. Aku suka. Asyik warna hitam. Dia fit aku. So ada merah banyak. Ada hitam sikit pun nice. Tak pasti lah. Ini inverted ke tak? Dia satu je. So ini RM28. Mahal sebenarnya, mahal tau. Dia besar tapi getah dia dah loose. Tali dia okey lagi. So nanti saya ingat saya nak hantar kedai. Tak silap aku hantar kedai dalam RM10 kot. Nak dapatkan getah dia balik. So cantik tu. Cantik gila. Okay. Ada tag lagi. And then. Dia juga tag dia. Yang ni saya meragukan. 4D ke tak. Tapi dia cantik. Okay, night. Matching lah. Ni Adidas, yang ni night. Okay. Just nice. Cute kan? Dan last but not least. Aku rasa benda ni macam mesti menyesal sangat beli. Tapi aku beli juga. Yang ni harga dia RM90. No. Harga dia RM98.90. RM99 aku beli guys. RM99 aku. Kenapa aku tapi aku fikir sebab aku ada duit dan akan ada bonus kan. So tak apalah, cantik lagi. Kondisi macam kursi baru. Aku rasa ni macam stock aku untuk display. That's why diorang jual. Okay. Ada logo dalam ni. Kau nampak lah. Siap QR dia sekali. Okay. So tapak dia okay lagi. Lah, macam produk display. It's nice. Sebab aku ada sama macam ni. Yang tapi aku dapat tu dengan harga RM25 lagi murah. Sekejap eh. Tapi RM25 ni memang dah buruk lah. Okay. Dekat kabut sale tengok ni. Dia lagi besar. Yang ni $10. Yang ni $11. Okay. Besar. Okay.
dia dah koyak sikit. That's why dapat RM25 kot. Nampak tak koyak dia? Okay. Just nice. Bersulam. Tapi ini dia punya chart, dia punya size dengan dia punya QR dia tu dah hilang. So agak meragukan. Tapi aku suka ni sebab dia punya ni ada ni. Logo ni. American ke US tu. Kita nampak macam expensive. Tapak dia pun okey lagi. So ini produk yang aku beli tadi. Dia kecil sikit. Nampak tak? Sikit dia. Okay. Sama. Identical. Taklah sama sangat. Macam ni kan. Nampak tak? Tapi cantik gila. Cantik gila merah ni. Aku suka sangat. Sebab gold ni aku tak suka sangat. Aku tak ada baju gold ataupun nak matching dengan gold. So aku macam tak berkenan sangat. Tapi aku beli sebab dia murah RM25. Yang ni kasut raya akulah. Matching kan? Cuma ni Adidas. Kan aku nak copy Adidas ni. Saya nak copy lah. Sebab ni dah ada Adidas dah. Cukup lah. Yang ni copy je lah. Macam pelik je lah kat sini. Kalau kat tengah ni okey lah kot. Bawah ni macam pelik sangat. So guys, aku punya itulah sahaja kita punya. This is my first time lah aku shopping kasut, seluar dan baju dekat JB Arbandas. Sebab kali kedua yang kali pertama kita pergi tak bershopping apa-apa sebab aku pening, tak tahu nak start dari mana. Kali kedua tu macam dah mahir sikit. Tapi aku tak dapat baju, kasut, seluar. Aku dapat barang-barang dekor rumah. Aku beli pot, pasu tanah liat tu untuk hamster aku. Dan shell yang kurang untuk aku dekor dekat aku punya meja. Meja apa? Meja. Meja pokok-pokok aku tu. Okay guys, ini sahaja RM130. Tapi sebenarnya aku ada shopping lagi dekat JB Arsyad Alam. Tapi video tu aku kasih, nanti korang tengok. Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah, jumpa lagi. Hai guys, jangan lupa. Macam biasa, sebelum korang belah, tekan subscribe. Like video ni, share dan komen. Jaga diri. Assalamualaikum. Annyeong.